enemy slain. Shut down. Triple kill. Slain. Enemy slain. You are on a killing spree. Triple kill. Enemy slain. Mas, kalau kalian lagi cari tempat top up terpercaya, aman dan murah, kalian bisa langsung cek aja Mbah Gaming di Google atau datang ke mbahgaming.com. Tersedia banyak sekali game di Mbah Gaming ini, ada Wild Rift, Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG, dan masih banyak game lainnya cuy. Terus jangan lupa juga pakai kode Yuki88 di bagian kode promo untuk mendapatkan diskon 10%. Untuk lebih mudah, kalian bisa klik aja link di deskripsi video ini. Thank you. Jangan lupa top up di Mbah Gaming aja. Mas, aku Yuki. Jadi kali ini aku akan lihat efek skill dari skin Cosmic Queen AC coy. Nah, yang ini. Itu skin epic dengan harga 990 dan dia mempunyai konsep rasi bintang zodiak gitu coy. Luar angkasa gitu coy. Beuh. Mantep, warnanya indah sih, biru cuy, keren banget sih ini. Malah aku lebih suka ini dibandingkan yang High Noon Asa yang legend cuy, dan ini lebih murah tentunya ya. Keren panahnya juga cuy. Seperti apa efek skillnya, mari masuk ke mode latihan cuy, karena biar kelihatan jelas gitu. Di sini aku udah pakai grafik rata kanan aja tuh, jadi udah maksimal cuma 60 fps, tapi belum 120 fps cuy. Nah oke, sekarang aku udah masuk ke mode latihan cuy dan udah ngeluarin musuh dummy juga untuk basic attack dari Cosmic Queen AC ini. Jadi si panahnya tuh warna biru cuy dan kayak ada hujan-hujan gitu ya di atasnya ya. Keren banget cuy. Tuh untuk basic attack-nya, dan ketika udah full stack skill 16-nya jadi agak nyala-nyala gitu cuy. Di daerah si AC-nya ya tuh. Set. Mantap sih ini. Dan sekarang aku akan coba skill satunya ya. Asli sih ini mantap banget sih cuy. Itu baru skill 1 yang aku pakai ya. Ini keren untuk skill satunya tuh. Jadi kayak warna biru gitu dan kayak ada rasi-rasi bintangnya gitu cuy. Keren. Dan sekarang aku bakal coba untuk skill 2-nya. Itu dia untuk skill 2-nya. Melemparkan banyak anak panah dan ya warnanya jadi ada warna-warni gitu lah ya. Beda kayak normalnya lah. Kalau yang normalnya kan cuma biru biasa. Kalau ini ada ungunya cuy. Nah itu dia untuk skill 2-nya. Sedangkan untuk skill 3-nya ini, aduh, belum lagi. Gimana sih cari ininya? Aduh, harus di dekat ya. Oh gitu cuy. Jadi ketika dia pecah, dia bakal ada gambar rasi bintang gitu di atasnya ya. Dan tuh menjadi mengkerut gitu. Mantep cuy. Tapi jujur ya, untuk skill 3-nya masih lebih bagusan Project AC kalau menurut aku ya. Dan ini untuk skill 3-nya tuh keren sih. Dan yang terakhir aku akan coba ultinya cuy. Ulti dari AC ini. Di belakangnya ada ngikutin si rasi bintang gitu sekali lagi. Jujur aja ini lebih bagus dibandingkan High Noon AC ya menurut aku ya. Lebih worth it beli ini dibandingkan High Noon Legend AC. Apalagi ini lebih murah kan, 990 wild core doang cuy. Dan ini dia untuk AC full skillnya. Beuh, keren cuy. Asli dah. Ini worth it banget buat kalian user AC beli ini, bagus banget cuy. Dibandingkan yang High Noon AC, aku rekomendasiin sih lebih baik ini sih. Tapi kalau untuk skill 3, aku lebih suka yang Project AC ya. Dan yang terakhir aku akan coba recall-nya. Agak berubah gitu ya ketika dia recall ya. Nah, cuma kalau jalannya kalah sama High Noon. High Noon bawa kuda, kalau dia cuma jalan doang cuy. Tapi kalau dari efek skill-nya, menurut aku lebih bagusan yang ini, yang Cosmic Queen AC dibandingkan yang High Noon. Cuma kalau untuk skill 3-nya bagusan Project AC. Jadi kalau kalian suka yang skin murah tapi bagus, lebih baik beli yang Cosmic Queen AC aja cuy, dibandingkan yang High Noon AC. Ya itu dia untuk efek skill-nya. Sekarang aku bakal coba gameplay AC di rank ya. Di rank ya. Aku coba di rank dah, gak apa-apa dah. Semoga gak kalah ya guys ya. Yah, dapat Nabaron.
sing. Nah, oke, sekarang aku udah masuk ke dalam in-game-nya, cuy. Jadi tadi itu aku dapat Baron dan aku udah minta izin bahwa aku pengen jadi ADC. Dia bilang oke, tapi ternyata dia juga mau pakai ADC Baron ya. Pakai Fine Baron gak apa-apa lah ya, masih bisa lah ya dibandingkan AC Baron. Mending Fine Baron, cuy. Di sini aku bakal lawan Thresh sama Varus. Waduh. Lumayan tuh kena tuh. Sayang banget ya supportnya nggak bawa ini cuy, nggak bawa buff merah cuy, buff merah, buat merah cuy. Nice, dapet 2 kita cuy. Aku pikir bakal mati loh. Asli loh. Agresif juga nih Nautilus nih, kulihat-lihat nih. Untung dapet kill juga aku. Dia udah gak ada flash. Top turret is under attack. Ya, harusnya dapet plating dong. Ya, duitnya jadi sama cuy, gara-gara recall aku. Aku mau ulti sayang. Ini mau ada objektif cuy. Attack the dragon. On my way. Nice. Wah, enggak kena euy. Tadi aku terlalu fokus ke naga lagi. Mana lagi? No, 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 no. Eh bang, maju bang. Ya nggak dapet cuy. Ah udah nggak bisa. Naganya nggak dapet lagi cuy. Tadi ultinya aku malah dipakai ke si Aurionso. Aku pikir bakal cepet mati. Wah juga tuh asal tuh. Suruh kesini dulu. Aku bisa bantu pakai ulti. Sabar. Let's go, aku datang dengan ultiku. Tuh bang. Ulti AC semakin jauh semakin lama cuy. Skrunya cuy. Makanya itu sangat worth it banget ya. Nah, bagian aku ngambil plating sekarang ya. Aku bawa demolish lagi bekas AC support ini kayaknya cuy. Tapi gak apa-apa, lumayan jadi dapet 2 plating kan. Gara-gara aku bawa demolish gak sengaja. Wah gak dapat lagi last terakhir nih. Ini harus balik cuy, gak bisa cuy. Udah no mana uy. Waduh. Waduh. Waduh, kena hook si Thresh. Lu kok enggak kena, aku bisa juga nge-kill. Aku enggak ada masak mau ultinya, Bang. Sabar, Bang. Gas, 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 gas.
Tuh. Naisu banget cuy. Naisu. Gokil. Ultiku bisa save the team bro. Nestro cenah guys. Jelas cuma Nestro banget. Do you think you good bro? Sok-sokan ngejar si Morgana. Ini wajib kena city sih. Sabar bang. Balik bang. Balik bang, sumpah bang. Ya Allah. Alah sakit, sabar dulu. Nggak mati kan, terus yang mati terusnya cuy. Nggak mau, aku mending balik. Nggak mau, balik. Wih, ada roh nyasar juga musuh cok. Astagfirullahaladzim, bener ada Yone. Yone-nya jauh juga nih, dari bawah ke atas nih. Bisa didapetin bawah nih. Wah ada dia, eh. Tadi nggak nyangka aku Yone-nya bakal datang dari bawah ke atas cuy. Enemy turret destroyed. On my way. Pelat bang. On my way. Bukan lihat aku. Ah. Dapat tuh nggak ya aku? Ah. Nice, ratu. Mantep. Dapat naga, dapat kill juga banyak lumayan. Ini sih bang. Asli bang, ini bang. Wah, nggak mau herald dong. Ini bang dapat dua objektif kita bang. Buru bang, dapet aja bang, tenang bang. Sekarang mundurnya tuh hati-hati. Jangan di situ gitu kalau bisa mah bang. Guys, udah dapet nih. Ini aku bikin apa? Oke, bikin EA gas. Untung ada teman-teman ya. Itu kalau ada teman-teman mati kalian, cok. Wah, nice banget. Dapat juga kill aku. Nice. Mainku lagi wangi nih, guys. Temennya juga bagus nih. Enggak sia-sia aku bikin video review skin tuh. Menurut ya. Sabar sih bang, balik cenah bang, asli bang. Diajarin siapa maju-maju kayak gitu bang? Mundur, jangan dimajuin. Betul aku. Ini hati-hati. Engage. Gila ya, ini skin udah bagus, membuat aku jadi lebih semangat main Assetto. Karena dengan adanya skin tuh membuat kita percaya diri gak sih guys? Wajib gak sih beli skin yang bagus itu? Ini udah bagus, murah lagi gak sampai jutaan. Tapi kualitasnya jutaan sih, seharga Honda aja sih mas kualitasnya juga tuh. Penulis itu, takutnya ada musuh yang datang. Wah, sakit banget itu pada. Pada ini sakit banget dah si Farus ya cu.
Aduh bang, sini. Mati lu duluan ya. Sini, mau diaduin. Ngajak bang, mana itu naga coy. You think you good kah bro? Maju-maju kayak gitu teh biar apa cena guys? Iya ini aku lagi balik, sabar. Danger. On my Rewek tuh atas. Tunggu dulu, aku langsung bikin Guardian Angel aja biar aman hidupku ya. Demi kayaknya udah cukup deh guys. Yang penting Guardian Angel gak sih? Kalau ada Guardian Angel, biasanya musuh gak mau ngelock coy. Kayak males gitu ngekillnya tuh. Sempat dulu kesana. Majuin dulu minion guys, terus bisa recall aku. Recall lah. Wah, rohku jelek, cok. Aku nah. Nah, meskipun rohnya jelek tapi masih bisa lah ya, guys ya. Aduh. Balik kasih bang, sumpah bang. Aduh, gak ada mana bang. Naga aja bang, bener bang. Objektif nomor 1 bang. Nah sekarang aku balik dulu guys. Gak jadi baliknya karena kayaknya dari kanan udah aman. Aku bisa clear dulu terus balik biar minionnya maju, jadi musuh akan lebih fokus clear lane dibandingkan ganking-ganking kalau misalkan minion kita maju guys. Pentingnya manajemen wave, anjay beda banget ya, mode live stream sama mode off stream tuh beda banget guys. Lebih bisa fokus aku kalau main off stream tuh. Ya kill 7 loh aku be calon-calon MVP ini mah fix. Gas aku ke bawah nih. Mana nice. Masa iya nggak mati gitu kan? Mampus, aku kasih exhaust lo ya. Mau kemana? Kabur kemana deh? Mau kemana deh? Aduh, nggak bisa tas di sini mah, guys. Mentok kayak gitu doang tas-tasnya. Yo, hancurin yuk. Sayang banget tadi dia ada status ternyata. Mampus. End game ini mah bisa sih. 2 MM, 2 ADC. Nice, oke. Review skin menang. Skinnya bagus, skillnya bagus, no skill, no skin, but kalau misalkan full skill juga bro. Ini worth it banget sih. Kayaknya aku MVP sih ini. Aku yakin sih MVP sih. Oke, jadi itu dia efek skill dari skin Cosmic Queen AC cuy. Jadi menurut aku ini sangat worth it banget untuk kalian beli, apalagi kalian user AC. Karena meskipun ini cuma epic, tapi kualitasnya tuh kalau menurut aku lebih bagus dibandingkan legend coy. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka videonya silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai ketemu di next video. See you, goodbye. Sayonara.